kan lama ya? Sekitar ya pulang dari Nagih. Pulang dari Nagih itu 5 hari. 5 hari. Berapa tagihannya? Berapa utang kita Mas? Total 5 juta sama situ. Iya. Itu bawaan apa dah motor bawa? Kalau menurut saya punya utang 5 juta. Itu bukan kamunya yang punya. Kan cara kakak bawa mayat korban ini kayak mana? Ada yang bantuin enggak? Kata dua-dua. Enggak ada sendiri. Pakai apa Pak? Caranya? Pertama, temannya dulu saya masukin ke karung. Karungnya segini. Nah, saya taikin ke sini. Dikurepin. Habis itu bawa ke atas kali. Taruh di situ, saya ngambil lagi temannya. Taikin lagi ke posisi yang pertama tadi sama bawahnya. Habis itu motor saya bawa pulang. Taruh di rumah, dari situ saya bawa cangkul, motor tinggal ke rumah, saya bawa cangkul ke kali, jalan kaki, habis itu saya gali, temannya dulu, ya saya kubur, dari situ saya ngambil lagi temannya, terus saya bawa ke bawah, terus saya ditali sama tampar ke akar. Itu malam-malam itu Pak. Malam ya. Dikeluarin sama badannya ini apakah korban udah meninggal Pak keduanya? Udah semua. Udah jadi berapa kali dulu Pak ya yang kubur ya? Iya. Berapa kali sih transaksi sama korban? Udah berapa kali? Kita udah jual beli sapi sama korban sapi sudah berapa tahun? Udah berapa lama? Berapa lama? Setahun lebih. Setahun lebih. Itu kan ada linggis. Itu berapa ekor Mas sapinya Mas? 3 ekor. 3 ekor. Terus jual ke mana? Rencana mau ke bawa ke Pulau Beringin. Itu kalinya di belakang rumah atau memang berapa kilo? Sekitar 300 lebih dari rumah. Ya. Itu korban sempat dipukul nggak pakai itu tombaknya? Sempat dipukul. Berapa kali dok? Sekitar pokoknya beberapa kali. Sampai meninggal. Ya. Di mana yang dipukul? Itu posisi meninggal apa belum? Belum. Dipukul di bagian mana? Bagian belakang sini. Di kepala nggak? Kepala. Pokoknya bagian belakang sini. Buat mastiin gitu. Buat mastiin dia. Sekitar sejam lebih. Terakhir bang, hukuman apa yang abang mau? Yang dipilih apa hukumannya?